Assalamualaikum everybody, welcome to Shovel Knight. Ni aku dah try sikit sebelum ni. Game ni best gila. Game ni dibuat oleh Yacht Club Game, nama dia Shovel Knight. Game ni tahun lepas keluar, tahun ni dia baru keluarkan expansion untuk Shovel Knight. So kita akan buat karakter baru dan kita cuba mainlah. Macam aku cakap, game ni memang best gila. Dia ada jalan cerita, so kita nak buat jalan cerita sikit lah. A long time ago, the land was... Inggeris aku pun tak bagus, so jangan marah kat aku sangat lah. Blah 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 blah. All of the heroes, none shone brighter than Shovel Knight and Shield Knight. So Shovel Knight lelaki dan Shield Knight ni perempuan lah, awet dia. But their travels together ended at the Tower of Fate, when a cursed amulet brought terrible magic. When Shovel Knight awake, the tower was sealed and Shovel Knight was gone. Awet dia kena tangkap. Standard lah tu. So, his spirit broken and grave Shovel Knight went into a life of solitude. So Shovel Knight ni dia pukul orang guna shovel dia saja. Memang best lah. But without champions, the land was seized by villain power, the enchantress and her order of no quarter. Now the tower is unsealed and devastation looms. A new adventure is about to begin. So sudah cerita, Shovel Knight dah dapat balik apa tu, Shield Knight. Ya, tu je lagi ni. So attack dia simple. Kita ada attack kat sini. Kau boleh lompat, dan kau boleh lompat sampai letak ke bawah supaya kau boleh lompat atas orang lah. Aku tak beli original game ni, so aku tak payah fikir sangat pasal achievement. Tapi kalau korang main apa tu, game original, ada achievement tertentu yang korang kena buat. Salah satu adalah untuk beli semua item ataupun semua upgrade kat dalam shop. So duit tu penting lah. Even though aku tak main original, tapi aku akan cuba belikan semua item pasal OP gila kalau aku ada semua item. Dan game ni adalah satu game yang untuk aku yang susah pasal controller dia tight gila. Tight masa macam memang kena accurate lah baru boleh dapat. First aku ingat aku dah buat game ni macam game of the month, tapi aku rasa macam selalu game of the month aku kena buat laju tanpa fokus ke jalan cerita. Tapi game ni jalan cerita dia best, so yeah. So that means satu episod akan ambil masa lama sikit lah. 20 minit, setengah jam macam tu lah untuk selesai kan. God, platform dalam game ni susah sikit untuk aku lah pasal aku tak apa suka platform, platforming. Dan kontrol aku pun bukannya elok mana, so aku akan mati dengan cepat lah. Thank you. So kadang-kadang kalau dia ada apa tu, dia rahsia. Contoh macam ni, dia ada batu tu, kalau kau pecahkan, idea dia bagi jalan baru ataupun dia akan letak item dalam tu, heal ke apa ke, tak kisahlah, ataupun enemy. Oh, aku nak mampus. Ya, aku tinggal 1.5. And lagu dalam gini lagilah sedap. Aku suka gila dia punya lagu. So kalau pak tepi ni, yang tu dia ada secret room, dan kita boleh dapat, kita boleh collectibles lah. Collectibles dalam game ni adalah ni music punya note. Itu pun boleh dijadikan sebagai duit juga. So kalau nak ambil tak apa, tak nak ambil pun tak apa. Tapi kalau ambil, senang sikit untuk dapatkan achievement, dan senang sikit untuk kita dapat duit lah. Okay.
Ah. Ui. Oh no, oh no. Aku dah mampus. Ah. Cepat aku nak dapat benda tu. Oh ya, yeah, pasal aku kena. Okay, okay. Sepatutnya aku lompat atas orang tadi tu. Oh man, my first death. Oh shit. First death. Oh, jauh pula tu, kena pusing balik. Game ni ke yang apa tu? Oh, lagi sekali. Game ni ke yang jenis boleh pecahkan? Oh no no no. Ada satu lagi game aku nak cuba lepas ni. Tak tahu aku nak main ke tak. Tapi game tu kita boleh pecahkan checkpoint. Aku tak tahu ada ke atau yang tu. Kalau kita pecahkan checkpoint, kita dapat duit lebih. What the hell? Second death. Kita akan dapat duit lebih sikit. Aku rasa ni. Tapi aku tak ingat macam mana nak pecahkan. Oh my god. Ya Allah. So dalam game ni kalau kau mati, tak ada apa-apa yang kau akan penalty kecuali duit kau akan hilang. Tapi kadang-kadang dia akan letak duit tu dalam bag-bag macam yang kau dapat tadi tu, dan kita boleh dapat balik duit kita lah. Wah, jauhnya. Kalau macam contohnya kita bagi kawasan tu balik, kita tak akan dapat duit yang kita dah ambil. So aku lupa dah letak ini. So kita kena betul-betul minta juga. Itu salah satu sebab ni aku tak nak mati, pasal kita tak dapat balik duit kita dapat. Memang kadang-kadang kita dapat duit daripada enemy, tapi itu pun tak sebanyak kita dapat kalau kita kumpul. Tapi at least aku ada peluang lagi untuk dapatkan. Yeah. Full health. Ah, malah aku nak lawan dengan kau. Yep, nice. Aw, man. Oh, wow. Aku dah tengok full play game ni, so aku tahu sedikit sebanyak pasal game ni lah. Tapi kita tengok tak sama macam kita main. So aku takut gila nak main game ni. Itu salah satu sebab aku tak main game ni, pasal aku tahu game ni susah. Dan aku takut nak main pasal aku tahu aku mati banyak kali. Hop. Ah, tak boleh. Dia aku nak... Wait, ada chest.
chest ni adalah untuk kita dapat banyak item lah. Usually dapat duit banyak. So kalau kau dapat chest tu, bagus. Lagi-lagi kalau jenis yang nak dapatkan achievement, nak dapatkan semua item, so better dah. Dan aku cuba pecah kejap. Bukan yang ni kot, bukan game ni kot. Aku pun tak ingat lah. Oh, jangan jatuh. Oh, duit. aku masa tu main sampai inilah. Aku testing masa tu sampai sini saja. Aku tak testing lebih daripada ini. Pasal walaupun aku dah tahu sedikit sebanyak tentang game ni, tapi aku still tak nak main lah. Oh, nice. Aku kat belakang ni ada apa tu, note, apa tu, bukan voice note, apa dah, song note rasa. Dan ada cara untuk kau upgrade barang dalam game ni juga. Salah satunya kau boleh upgrade kau punya weapon, kau punya armor. Dan kalau kau perasan kat atas tu, boss fight Black Knight. Yang ni salah satu, boleh katakan orang jahat jugalah. Kalau kau pernah main game macam Sonic the Hedgehog, kau akan tahu yang okay, Sonic baik, lepas tu ada Knuckles tu kan, dia kadang-kadang jahat, kadang-kadang baik. Sama dengan Black Knight dia juga, kadang-kadang dia jahat, kadang-kadang dia baik. Aku pun tak tahu sangat. Okay, tambah kita. Okay. So Black Knight ni memang dia, satu je cara nak bunuh Black Knight ni, setahu aku lah, dia kita boleh lompat atas dia je. Jawa boss ada kat atas sebelah kanan tu. Oh damn it. Jawa dia ada sebelah kanan tu, dan kita kena siap balik lah. Dan aku cuba untuk nak buat death count untuk game ni. Pasal nak tahu berapa banyak aku mati. Dan setiap akhir episode aku akan tuliskan berapa banyak aku mati lah. Okay. Ah. Sikit lagi. One more hit. Nice. First boss. Aku tinggal lagi satu nyawa dia. Apa ya? Yay. Aku rasa ni chapter 1. Oop. Dah kasih. Dia tak akan mati. Dia akan lagi je. Chapter 1 dah complete. So kita akan tidur. Dan kita akan dapat satu mimpi. Okay. Dia mimpi yang Shield Knight jatuh daripada langit dan dia nak tangkap. Catch her, okay. Nice. Got him. Got her.
Dan kalau kau tengok apa tu macam fat art kat internet, comel gila macam Vlad. Okay, so kita fit accomplished. Yeah, dapat achievement. Achievement bohong je lah pasal aku bukan beli original pun. So itu chapter 1 complete ataupun tutorial complete. Episod kata aku akan cuba pergi ke tempat ni pula. Kan aku nak pergi kejap. Nah, itu episod akan datang lah. So kita akan pergi ke tempat ni, kita akan beli barang mana kita boleh, dan kita pergi ke quest seterusnya lah. So hopefully you enjoy this let's play. Aku akan buat sebanyak yang mungkin sampai insyaAllah aku habiskan game ni. And I will see you guys in the next episode. Bye bye. Assalamualaikum.